untuk netizen yang budiman, masya Allah, di postingan terakhir saya bingung kenapa sih nggak mau ngapus, bukan keras kepala, karena itu adalah ekspresi muka saya kalau nggak senyum. Nah, jadi ibu lagi mau klarifikasi lagi. Jadi kalau seandainya kenapa aku nggak senyum, karena kan kadang-kadang kalau pakai behel itu nggak nyaman untuk senyum, biar kelihatannya aneh. Kakak ipar aku foto dan aku nengok, ya memang begitulah posenya. Dan dari hati kecil saya yang paling dalam, saya tidak ada maksud atau niat atau hal-hal lain sebagainya. Cuman baru ketika pada komentar seperti itu. Tetapi niat saya nggak ada sama sekali. Kalau dibilang bibir dan lain sebagainya, semua pemberian Allah. Bibir saya doer dan lain sebagainya, itu semua pemberian Allah. Nah, dan juga cobalah berhusnuzon. Jangan selalu bernegative thinking. Terlebih lagi saya kecewa dan saya sedih dengan semua orang yang bernegative thinking. Dan jadi pesan saya untuk semua netizen, cobalah berpositive thinking, berhusnuzon daripada sujud terus sama orang. Dan juga kalau ingin menegur, mengingatkan karena sayang dan karena ilmunya lebih tinggi, silakan melalui DM itu aja.